Assalamualaikum guys, jumpa lagi di vlog saya di hari Sabtu ini. Ini saya mau jalan-jalan ke Mall Epicentrum. Sudah lama tidak pernah ke mall semenjak wabah corona. Sentrum ini mall terbesar di NTB guys. Saya pakai masker guys, karena untuk masuk mall harus pakai masker. Inilah suasana di mall parkiran. Maksudnya lewat mana nih? Kondisi mallnya sepi ya guys, tidak seramai seperti biasa sebelum era corona ini, covid. Eh, lewat mana tuh? Sana dong. Biasanya di sini ramai, banyak orang yang makan-makan. Kali ini sepi kan. Sebelum masuk mall ada pemeriksaan guys. Periksa dulu Pak ya. Ini tangan kan? Ya. Boleh minta dikit Pak? Ini dikasih hand sanitizer. Ini lantai dasar mall. Ini Pizza Hut. Bentar. Apa tuh? Ini ikan apa nih? Ada tenan baru nih, ikan. Apa nih ikan? Ya, suasananya tidak seramai sebelum era corona. Biasanya kalau hari libur gini penuh dan ramai guys. Sekarang sepi. Tuh. Pizza 35.000 tuh. Guys, suasana lantai 1 Mall Epicentrum. Halo guys, kita lagi di atas guys. Ayo kita makan guys. Nah,
juga guys. Kali ini BreadTalk sepi. Rotinya enak-enak guys. Excel so. Ini ada Starbucks guys. Inilah suasana di lantai 1 Mall Epicentrum Lombok. Depan Tokopedia Center. Makan siang dulu guys, sudah jam 12 siang, waktunya makan siang. Kita cari makan apa dulu sekitar mall ini. Ada berbagai pilihan makanan guys. Kondisi mall lumayan sepi, tidak seramai biasanya, tapi lebih baik dibanding kondisi sebelumnya yang tutup guys.
dan banyak yang sudah memakai masker. Nah, inilah suasana dari lobi depan, guys. Jadi ada tamannya, guys, di mall Epicentrum. Guys, udah makan, guys. Ayo, Kak, mobil, Kak. Hei. Oh, salah mobil. Cepat. Wajib menggunakan masker. Periksa. Ya. Nah, diperiksa dulu, ya. Sebelum masuk, ada pemeriksaan, guys, pakai termogan. Kita coba ke lantai atas, guys. Di atas, paling atas ada berbagai tempat, pilihan tempat makan. Sambal bawang, telur asin, sambal matah, ayam geprek. Ini ada es teler juara Indonesia 77. Ini Ichiban Sushi. Diantar ke rumah. Oke, guys, sekarang kita menuju ke atas, guys.
luar masih tutup, guys. Tutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Guys, saya cari makan dulu, guys. Coba, guys. Tapi kita akan makan di sini, guys. Ada menu frozen food juga nih. Frozen food. Oke, guys, saya mau makan siang dulu. Nanti kita lanjutin lagi. Nah, ini menu-menunya, guys. Nih. Sekarang bebek goreng, Pak. Bebek Surabaya. Mana ya? Bebek bakar atau bebek goreng? Tempele, apa? Bebek daging sumbi. Bakar atau goreng? Goreng ya. Ada mie godok Jowo. Kan bisa makan dari kulitnya. Yang goreng. Tambah nasinya satu ya. Es teh manis deh. Enggak kan pengennya? Ini suasana, guys. Suasana dari lantai atas mall. Bebek ayam goreng ya? Bebek goreng apa ayam goreng nih? Bebek goreng, guys. Bebek goreng apa nih? Bebek. Ini nasi bebek Surabaya, guys. Oke, guys. Kita makan siang dulu. Nanti kita lanjutkan lagi nanti. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, kita sudah makan siang di Omah Cobek. Karena kita mau sholat Johor dulu, guys, di masjid yang ada di mall ini.
Masjid At-Taqwa, Lombok Epicentrum Mall. Salat duha harus ini, guys. Suasana lantai paling atas dari Epicentrum Mall. Baju APD. Di vlog saya, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, and share.